Halo guys, welcome back to my channel, Dermawan guys. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang WhatsApp guys. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyimpan status video WhatsApp orang lain agar bisa tersimpan di galeri guys. Oke, caranya seperti ini guys. Dan sebelum melanjutkan, angka baiknya yang belum subscribe di subscribe dulu ya guys ya, channel Dermawan guys. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya guys. Nah, yang pertama di sini kalian buka untuk aplikasi WhatsApp-nya guys ya. Kita buka untuk WhatsApp-nya seperti ini, kemudian kalian klik status. Nah, sebelum itu kalian harus nonton dulu untuk video WhatsApp-nya ya, status WhatsApp-nya seperti ini guys. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya guys. Di sini tidak ada untuk menyimpan ke galeri ya guys ya. Dan untuk caranya seperti ini, kita harus melihat untuk video orang lainnya seperti ini guys. Dan jika sudah, tinggal kalian pergi ke sini guys. Nah, maka untuk tampilan yang dilihatnya akan ada tampil di bawah guys. Ini yang pernah dilihat ya. Dan proses selanjutnya di sini kalian pergi ke Play Store ya guys ya. Di sini kita membutuhkan aplikasi guys, tinggal kalian download saja di Play Store-nya atau di deskripsi, tinggal kalian klik saja, dan nama aplikasi ini guys, tinggal kalian download saja seperti ini. Dan jika sudah, tinggal kalian buka saja untuk aplikasinya guys. Nah, maka untuk aplikasinya akan seperti ini guys. Dan caranya tinggal kalian klik di sini guys, yang ini ya, tinggal kalian klik, maka otomatis di sini sudah ada yang tadi video pernah dilihat, maka akan muncul di sebelah sini guys. Nah, ini tinggal kalian buka saja untuk videonya. Dan untuk caranya menyimpannya, tinggal kalian tinggal klik tanda plus ini guys untuk menyimpan videonya seperti ini. Dan di sini ada tulisan untuk save-nya, tinggal kalian klik saja untuk save videonya ke galeri guys seperti ini. Nah, maka otomatis akan tersimpannya di galeri. Kita akan coba melihat di galeri ya. Oke, di sini saya akan coba melihatnya di galeri apakah ada atau tidak ya setelah disimpan tadi. Kita buka videonya, ternyata di sini ada guys. Nah, ini dia untuk videonya guys. Nah, seperti ini udah nampil di galeri guys. Oke, untuk tutorialnya sampai di sini guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Bye, semoga bermanfaat ya guys ya.